Baik, mohon izin Bapak Wakil Bupati Korea Utara, kita lanjutkan. Ketiga, Desa Tindugano. Pak Desa, katakan. Ya. Kemudian berikutnya, Udo Kalam. Ya. Kemudian berikutnya, Desa Pekarwa. Berhalangan. Ya. Kemudian, Desa Lalepo. Ya, ibu ini. Masih cantik di kepala desa ini. Kemudian berikutnya Tanjung Ulaimeo. Ya. Kemudian Desa Tokalda. Ya. Kemudian Desa Kudokala Utama. Ya. Kemudian Desa Pagulangano. Kemudian Desa Kudokala. Kemudian Desa Kekarwa. Kemudian Desa Lalepo. Kemudian Tanjung Ulaimeo. Sesuai runtah ya. Desa Tanjung Bunga. Jelas. Lalepo. Ulaimeo. Tanjung Ulaimeo mana? Lala. Kemudian Desa Kowaga. Kemudian Desa Kudokala. Kudokala Utama ya. Kemudian Desa Pagulangu. Ya. Batangkoname. Batangkoname, sudah siap? Cukup cepat sedikit. Saya dari kepala desa yang disebutkan supaya mahasiswa KKN yang berdiri. Jadi yang pertama ini adalah Pak Camat Sawah. Ini masih bunda orangnya. Kemudian Desa Kapolano, mana katakan Kapolano, ini sudah dikenal ya. Kemudian Tornobatu, ini Desa Tornobatu. Kemudian Samasule. Kemudian Bungulahi, ya. Kemudian Rano Bungulu, ya, kepala desa semua. Kemudian Motui. Ya. Kemudian pasti di 5 kg. Dan yang ketiga Inovi Duanos. Jangan dinilai barang yang sedikit, tapi marilah dinilai bagaimana kemudian dan keseriusan oleh Bapak. Satu kar. Kemudian yang kedua, karena tak kenal Pak Cibuna. Maka sebelum turun ke lapangan, saya akan undang semua camat dan kepala desa di mana wilayah KKN masing-masing. Supaya mahasiswa sudah mengenal bahwa kepala desanya ini dia. Jadi baik, saya undang. Yang pertama yang berasal dari Kecamatan Muti. Silakan, semua kepala desa yang berasal dari Kecamatan Bukit, saya persilakan naik di depan. Menanggulangi dan mencari solusi permasalahan secara rasional dengan menumbuhkan motivasi untuk memanfaatkan potensi sendiri. Di samping itu diharapkan pula dan peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan tanpa saya sampaikan selamat melaksanakan KKN dan secara resmi mahasiswa KKN UNLAKI tahun 2022 kami terima dan saya turunkan ke daerah-daerah Kabupaten Konawe Utara. Semoga Allah memberikan bimbingan bagi kita dalam melaksanakan pengabdian dan tugas kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Bila kita kembali daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian selanjutnya tambahan lagi. Sebagai salah satu tujuan KKN yaitu memberikan pengalaman belajar yang berharga kepada mahasiswa melalui keterlibatan secara langsung di masyarakat untuk menemukan, merumuskan, mempelajari, mengenal potensi masyarakat, sasaran. Haji Abu Haidar, Eksekutif dengan hormat kami persilakan. Jadi itu saja Pak yang dapat kami sampaikan. Jadi kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan salam warahmatullahi wabarakatuh, kami perlu menyampaikan salam hangat dan permohonan maaf oleh Bapak Bupati. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.